besar dari dewan juri. Oke. Aku enggak bisa ngomong apa. Gerobak keren. Barengan Scare of Bum sekali lagi, jadi untuk 5013 Mosfit Crew. Aduh, masih ingat ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus Pojok ini di BMC TV. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi barengan Scare of Bum.
sekarang kita ketemu di tahun 2013, 10 tahun setelah 2003 ya. Ya. Kalau boleh tahu, genre musik masih sama atau ada yang berubah? Genre musik masih tetap di jalur yang sama. Basicnya kita melodicore, punk rock, ya ada unsur hardcore yang juga dikit. Jadi kita terbuka sama semua genre ya. Oh, terbuka ya. Sama semua genre. Punya album keduanya Skeroba pasti tahu. Oh. Berarti kalau mau tahu harus punya album keduanya dulu. Oh iya dong, harus dong, support dong lokal act-nya. Oke, itu beda. Nah, tapi kalau untuk dari segi genre mungkin ada. Sekarang boleh terbuka dengan genre-genre yang lain nggak di satu titik aja gitu ya? Iya, kita berusaha untuk mainin. Nggak idealis, sebenarnya idealis sih tetap di jalur melodicore. Cuma kita pingin ada instrumen yang berbeda aja, pingin lebih menambah warnanya aja. Oke. Jadi kita mix dengan bermacam-macam genre. Dan untuk tahun 2013 ini, ada single baru, ada album baru? Ada video clip baru juga. Ada single baru, ada album baru, ada video clip baru, ada album baru, ada video clip baru, biografi, video juga. Oke, kan kita baru pulang tour nih, tour Asia. Seriusan? Yo, dong. Wow. Ayo, jam. Baru pulang dari tour gitu ya? Ya, kita baru pulang tour Asia bareng The Jihad. Kebetulan kita sama The Jihad. The Jihad itu salah satu band pionir punk di Bali. Pasti banyak yang tahu kalau yang di Bali maupun di Indonesia. Jadi kita kebetulan satu manajemen. Jadi kita bareng-bareng juga baru keluar album. The Jihad juga baru keluarin album juga. Baru launching juga album ketiga. Okay. Dan perawan album kedua. Kebetulan kita karena satu manajemen ya kita berangkat tour bareng Asia. Malaysia, wow. Singapura, dan Thailand. Wow, tepuk tangan dong buat sekarang bang. Ya. Oke, tapi oleh-oleh dari turnya apa, Pak? Oleh-oleh dari tur kemarin? Dari sekarang kita yang pasti yang benar kita turun di bos. Karena kita benar-benar kita berangkat ke kita berangkat ke luarnya sekali banget. Kita yang videographer, manager, sampai sudah nyi. Kita bersama ribuan orang demonstrasi, yes. Di tengah-tengah itu kita buat macet, mm-hmm. Untuk buat video clip, ya pokoknya keren deh. Semoga jadi video clipnya. Makanya jadi, harus ditunggu ya. Sip. Oke, abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan kita masih banyak yang pengen tahu mungkin turnya berapa lama kemarin dan belum ngebahas album juga ya. Jadi jangan kemana-mana untuk pemirsa di rumah yang masih penasaran dengan obrolan seru kita barengan mereka berempat yang ganteng-ganteng ini. Tetap di sini di pojok ini. When you're in trouble, you don't know how to win this game of life. Just ask.
Album pertama kita tuh tahun 2007, kita launching album pertama sama Reaper Clown. Nama acaranya double show out, jadi kita main bareng, launching bareng gitu. Dan launchingnya Reaper Clown itu saya melihat ada band yang teman-teman mereka juga yang nama Scare Obam. Di sana saya melihat Scare Obam mainnya bagus sekali, terus terang saya salut dengan band ini. Dan di sana saya melihat ini memang band mungkin akan menjadi band rock yang di Bali yang akan menjadi bagus. Ya. Waktu itu saya sih belum ada ide untuk mensupport mereka. Sebenarnya dulu sebelum album yang pertama, ada dulu tiga lagu yang itu memang betul-betul ngepang itu. Makanya di album pertama itu yang tiga itu nggak masuk gitu ya, karena betul-betul berbeda. Karena kebetulan waktu habis keluar album dulu, kita ikut event, bilang kalau dalam scene indie itu dibilang udah berskala nasional, jadi kita dapat kesempatan buat tampil di situ, akhirnya kita menang. Sekarang kita mau gabungin teman-teman dari Scared Obang, karena kita bakal mendengarkan komentar dari dewan juri. Oke, aku gak bisa ngomong apa, Scared Obang keren. Scare Obam.